Halo guys, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Selamat Macan. Oke, di sore hari ini guys, kita akan menikmati suasana atau pesona di desa Sumberagung, tepatnya di Dusun Banjarjo Tengah. Nah, sekalian kita tetap akan melihat situs di sini. Kenapa di sini dinamakan Sumber Baru, Kecamatan Sumber Baru? Karena di sini ada sumbernya. Jadi ada situsnya, Mas Ian. Nah, ini saya juga masih tetap mengikuti Dewan Kebudayaan Jember, yaitu Bapak Eko. Ya, dia di depan, jalan di depan. Nah, ikuti terus, guys. Kita akan ngevlog sekalian menikmati suasana alamnya, guys. Ini persawahan, mantep. Dan bagi yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan pencet lonceng notifikasinya agar tahu video terbaru saya. Dan bila suka dengan video saya, jangan lupa like, share, dan komennya, karena semua itu gratis agar ke depan channel saya makin berkembang, bermanfaat, dan dapat menghibur sobat semua pastinya. Super khusus membuat saya lebih semangat lagi dalam berkarya. Oke, tetap salam kompak dan salam seduluran selawase. Ojo lali ngopi biar enggak salah paham. Terima kasih, selamat sore, dan salam Indonesia itu indah. Nah, ini guys, sumbernya alami. Nah, ini kenapa dinamakan Kecamatan Sumber Baru. Nah, ini adalah situsnya, sumber alaminya. Awas pak, ambles pak, ambles pak, ambles pak, ambles pak, ambles pak. Nah, ini dan kita masih juga setia, masih menunggu mengikuti perjalanannya dari Bapak Eko, Dewan Kebudayaan Jember pusatnya. Nah, ini dia. Ini Pak Samin adalah juru kunci termasuk. Insya Allah nih buat nanti lain-lain ya. Mboten enten sing penghucu. Mboten enten nggih. Mboten nggih. Mboten napa-napa mboten. Oh, lek ngeten lek teng mriki niki mboten namung agamis tunggal. Nah, nun sewu. Wong niki teng mriki niki termasuk mimbar kepercayaan. Jadi Buddha, Katolik, Hindu, Kristen, Islam di sini diperbolehkan. Niku wong kula mboten kok ngerti, mboten pinter mboten lho niku. Supaya yaitu saudara-saudara kita itu mengetahui. Paguyupane sedaya panjenengan. Ya, paguyupane anu napa? Dewan Kesenian Jember. Oh, nggih. Terus anu warga seni budaya Jember. Nggih, nggih. Warga seni budaya Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Angin, yang terang. Nun jauh ya. Orang injilin ayam Sanggar Budaya, buatin sanggar nih. Yeah. Sanggar Budaya. Warga Budaya. Warga seni budaya. Jember. Buat pilih wono kekirangan. Betul. Saya nggak sanggup kau tahu. Bumi sih yang. Oh iya. Ini kau ini pun kabur. Ini cuma kau.
kampung sedaya monggo budaya sedaya nusantara saged ngrembaka. Allahumma rabbun kunu sekar kencana. Muji-muji oleh mustikane bumi angsal raja iman sami. Ana kala sapa. Sampun sing tiga wau dipun sembonten dalu. Nggih, nggih. Semut, Mbak. Sampun. Aduh, ini pun monggo yen badhe anu. Nyati dirasa ingin teman kalau menikah nanti nanti dan nyati sol kalam Allah Subhanahu wa taala. Gusti kang arsa kaplan dipun paringi daya pangestu
saking rohipun ingkang bawurksa wonten ing tlatah mriki, tlatah Sumber Agung, lan umumipun tlatah Sumber Baru wonten ing Jember. Kilen, Jember Kilen. Kita ngatur gunung panuwun. Ini saged dipun idini kawontenan mriki lan nyuwun berkaipun Gusti Allah lumantar toyo saking Sumber Agung. Atus pun tetap semanten nggih. Pak Cip, Pak Wito lan Gusti kemawon. Terus mangke saged napa dipun oplos. Nggih, nggih, nggih. Saged dipun oplos mangke yen dugi kantor untuk dipun kepo, mangke dipun oplos kalane mangke perangkat ingkang niku monggo nggih sami dipun minum. Boten dipun. Ah niku dipun suceni telapak tangan kalih. Nggih. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah ya Rasul. Dan bumi sete kang dipun mbah budaya wonten Nusantara menika. Wonten Jember Sumber Baru saged tong ngrembaka ampun dipun budaya satunya. Niki mawon kula maca Iqba' Rasulullah. Iya. Aja kesusu dhisik obong-obong kuwi ngenai setan, sirik, kufur. Nun saya niku mboten kala-kala ngurui panjenengan sedaya. Kula panjenengan sedaya. Gitu ya. Napa? Ular. Nggih. Yeah. Napa ular? Jadi nih jane mboten ah napa niku wau? Nek di benom utawa diomong niku mboten cukup. Nggih. Soale teng mriku diupamake ilmu ne Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Agung diupamane kegodongan pinangka bukune, segara kali danau iki pinangka mangsine iki tasik mboten. Nggih. Dadi se iki masalah sekedhik niku sekedhik niku sak duwe kula. Lah nyang apa kok dituki lenga wangi? Soale reok umume barongan saandahane ambune bacin pahit arus. Iki supaya digondongane karo para budaya liya-liyane. Lho, nyang apa kok diwehi kembang? Iku mboten kok kula ngurui panjenengan iki, mboten. Nggih. Mboten kok. Niku panjen ular-ular saking Betara Katong. Lek ra mboten turun Betara Katong ngomel ngeten iki mboten iso. Nggih. Iku pinangka niku ditanya Gusti Kang. Niku mbok ngertih wonten kene kok. Saene niku kagungane Gusti Kang Suci, mbok bilih hawane kula pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pamit nggih. Matur sembahun sanget, Pak. Sampun dipunsambungaken. Nggih, mugi-mugi mawon. Nggih. Wong boten sekolah, boten ngaji, boten mondok ning Gusti kan ngerti. Niku wae. Nggih. Assalamualaikum.